Acara ini didukung oleh pemirsa, masih di iNews pagi. Sekarang kita masuk di segmen Ayo Pulang Kampung di seputaran arus balik Lebaran. Memasuki satu minggu setelah Lebaran, kondisi arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek pada Jumat dini hari tadi mulai terlihat lancar. Truk bermuatan besar sudah mulai melintas di sepanjang ruas jalan Tol Jakarta Cikampek. Hingga Jumat dini hari tadi, kepadatan kendaraan masih terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 62. Meski sudah mengalami penurunan volume kendaraan yang datang dari arah gerbang tol Cikampek menuju Jakarta, ruas jalan tol Jakarta Cikampek masih terpantau ramai lancar. Tidak seperti hari kemarin, para pemudik kini bisa memacu kendaraannya 20 hingga 40 km per jam. Bahkan kendaraan truk bermuatan besar pun sudah mulai terlihat melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Petugas kepolisian lalu lintas Polres Karawang juga masih memberlakukan sistem kontraflow di kilometer 65 hingga kilometer 61. Sementara itu di kilometer 66 tol Jakarta Cikampek yang merupakan pertemuan antara kendaraan yang datang dari arah Purbalenyi dengan tol Cikampek menuju Jakarta mulai terlihat lancar.